Usai sukses dengan dua single sebelumnya bertajuk Malaikat Baik dan Cerita Kita, selebgram sekaligus penyanyi cantik Salsabila Adriani kembali luncurkan single ketiga berjudul Jangan Pergi. Lagu tersebut menceritakan hubungan jarak jauh antara sepasang kekasih yang terinspirasi dari kisah pribadi sang pencipta lagu, Pika Iskandar. Hanya butuh waktu 2 minggu saja bagi Salsa dan timnya untuk menyelesaikan single ketiganya ini. Hal tersebut disampaikan dalam rilis singlenya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa sore. Proses ini sih sebenarnya cepat ya lagunya, jadi itu cuman rekaman tuh cuman berapa ya? 3 jam kalau nggak salah, cuman pokoknya cepet lah rekamannya, nggak nyampe seperempat hari pun nggak nyampe, dan tinggal sisa mastering segala macam, pokoknya dalam waktu kurang dari 2 minggu tuh udah jadi lah, sama video klipnya. Genrenya apa sih? Bercerita tentang apa? Ini genrenya pop, ceritanya sih tentang biasa sih yang anak-anak udah rasakan LDR. Karena kan LDR kita gak boleh gitu. Jadi kayak sebenernya ini tentang long distance relationship, yang kayak ada cewek, ya sebenernya intinya cuma pengen ngomong, udah dong lo jangan pergi lagi, jangan jauh-jauh dari gue karena gue gak bisa. Kayak gitu. Pengalaman sama sempat mengalami. Sempat rasanya kayak gimana? Punya LDR ya gimana, pacaran sama handphone gitu loh, teleponan, pacaran sama handphone kayak gitu sih. Jadi kayak pengen ngungkapin yang kayak, dulu jangan jauh-jauh doang, balik aja ke Jakarta gitu. Menandai rilis singlenya, lagu Jangan Pergi secara serentak juga diputar di 120 radio di Indonesia. Ini sekaligus menandai tercapainya 1 juta subscriber di channel YouTube Salsabila TV. Saya Trega, CPNN.